melalui YouTube. Welcome back to another video. Bareng aku Monica Ardea di Minimalist Me, Simplest Me. Kalian lihat hari ini aku enggak lagi di mana itu namanya showroom, showroom. Enggak lagi di hotel juga. Ya, kali ini lagi di salon. Ya biasalah ya, biar ada sentuhan-sentuhan wanitanya dikit lah channelku, ora gurbat. Lanang terus ya, gantian ya, oke? Karena kan emang next kita mau sweet escape, jadi ya aku tak benakin rambut sih. Kepoin aja ya. Ikutin aku mau ngapain hari ini. Rambut aku agak dirubah dikit. Yang jelas nggak dipotong sih. Nah ini tuh aku lagi di salonnya Cik Shelly ya. Tuh, Shelly Ang. Cik Shelly. Yes, bisa dibilang aku hampir berapa tahun ya Cik? Aku nggak kesini ya? 2 tahun ya. 2 tahun nggak kesini. Dan ini langsung kesini karena emang udah ngerasa bosen, sedikit bosen aja sama model rambutnya. Angel di keriting, tapi pengen rodok keriting lebih tau. Ya, kali ini tuh aku mau nyobain keratin curl gitu. Jadi hasilnya nanti tuh lebih ke kayak natural wave gitu ya. Ya udahlah, dilihat aja nanti gimana. Benono sentuhan wanitanya sidik ngono lho, aku sobo salon, iya ta? Oke, yang pertama ini di apain Ci? Kita cek rambutnya dulu. Oke, cek rambut dulu. Karena melihat apakah bisa dikerling atau enggak gitu. Karena kan tergantung elastisitas rambut juga. Oh iya, oke. Oke, kita mulai aja. Pertama apa ini? Keramas kita langsung. Kita mau keramas karena pakai sampo yang putih. Oke, yaudah. Cus! Udah dikeramasin. Lanjut apa nih Mbak abis nih? Mbak keringin dulu. Keringin dulu. Prosesnya berapa lama tuh ini? Sampai akhir. Nek rambut panjang ya bisa 3-4 jam. Kan apa ya? Oh my god. Soalnya kan panjang juga kan. Oke. Okay. Terus sebenarnya kalau normalnya misal kayak rambut pendek gitu, ya 2 jam. Jadi buat yang di Jogja main kesini aja ke tempat Cik Shelly. Oke, keratin curl by Cik Shelly. Cik, ini bagusnya dilakuin berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Ini tuh bertahan 3-4 bulan. 3-4 bulan. Baiknya memang sebelum waktu itu kalau misalkan mau tetap curly, jadi lakukan pengulangan sebelum 3 bulan. Oke, 3 bulan aja. Tapi nek misalkan seminggu sekali. Sebulan sekali mungkin ya. Sebulan sekali ini kenceng ya, apa? Tapi sayang, soalnya ini oh ya, kenapa 3 bulan enggak selama seperti biasanya? Karena ini tuh organik, dia bukan organik, ya. Bahan kimia, lebih ke perawatan. Oke. Ini ya? Ya, produknya ini. Produknya. Kita, jadi untuk rambut yang normal seperti ini buat mengikat rambut tetap ikal, sama ini buat yang misalkan ada warnanya, ada bijinya, ikal supaya nggak rusak. Oke, okay. Good. Lanjut dicobain. Cus. Ini nggak apa-apa, ditutup. Tutup nggak ya? Tutup nggak ya? Iya. Gini aja bisa nggak ya, Mbak? Kena? Enggak sih. Enggak sih. Nanti lepas enggak? Oh iya, tak kerjai ya. Emang kok belum? Kerjai, buka. Sing penting kayak tak, ya bum. Enggak kelihatan enggak sobat gelembung. Iya, udah dapat solusi.
di blister nih. Mulai ya mbak ini ya, mbak. Iya. Oh, yes. Apa dia ngembang itu apa dari atas aja ya? Ini mentoknya atas gue. Atas nih ya. Oh. Oke, okay, jadi wave-nya mentok ya ke atas. Karena kan dia pengerjaannya kayak gitu. Tak sumpelnya gini aja ya. Ndak diprotes nek ketutupan, Ci. Iya, betul. Gemblong. Masuk juga. Habis ini diapain, Mbak? Dikerukupin pakai shower cap, terus pakai steamer. Oh, steamer. Ya. Berapa lama itu? Ya sekitar setengah jam, 20-30 menit lah. Jadi, ini ceritanya tuh prepare buat sweet escape. Prepare segala. Soalnya kalau di hotel berasa kayak bulan madu aja rasanya. Every day is like honeymoon. Tapi ngapain juga ya? Ngapain rambut? Biasanya juga dijambak-jambak gak karuan kotor. Pasti deh Victor. Ya udah, dilihat aja gimana keseruannya aku me time. Ya ini next di pakai ini tuh ya. Ah, tapi gak kelihatan. Nah, tuh. Pakai ini. Nah, pakai itu. Yo, Im. Kasih ya, Mbak. Oke. Okay. Monggo-monggo. Dilebokkan dulu. Oke, masuk kita 15 menit pertama dulu aja ya. Oke. Okay. Ini set up aja. Oh iya. Nih. Ya. Tentunya tetap ya, biar panas. Oke. Okay. Masih di steam ya, paling sekitar beberapa menit lagi. Ah, Cik, ini nih selain dia kelebihannya karena bahan alami, organik gitu, ada kelebihan apa lagi, Cik, dari produk yang tak pakai ini tadi? Jadi ini tuh ada kelebihan, ada mengandung zat tambahan yang spesial. Jadi dia tuh nggak merusak perbatan rambutnya. Oh, nggak merusak rambutnya ya? Jadi walaupun kita keriting, biasanya kan orang awam tuh keriting kayak orang zaman dulu keriting, yeah. Itu kan selalu merusak ya? Merusak ya. Yeah. Dengan kering. Kering betul. Kering kaku gitu kan. Nah kalau ini tetap shiny-nya tetap dapet. Ya rambutku kan dari lurus banget. Dan tak paksa keriting gitu, terus ada perawatan khususnya gitu gimana after ini? Perawatan khusus sih nggak ada, cuman disarankan sekali untuk menggunakan sampo maintenance after curl keratin ini, curly keratin ini. Jadi punya sampo khusus. Oh, sampo khusus ya? Sampo khusus, terus nanti lanjutannya ada namanya waxing, tapi khusus buat rambut yang looknya ikal itu. Ikal. Terus gimana kalau itu? Kalau misalkan ada orang yang pengen curly kayak gini tapi dia pernah bleaching. Kita juga harus melihat posisi rambutnya dulu seberapa rusak dia di bleaching. Karena okay, kalau di bleaching hanya satu kali, dua kali itu masih bisa pakai. Masih bisa ya. Ini. Cuma kan ada level tertentu yang bleaching sampai rusak. Itu yang perlu kita penambahan meminimalis kerusakan yang terjadi saat rambut itu terkena bleaching yang sangat tinggi. Resikonya itu kita turunkan, cuman nggak akan sebagus rambut yang rambut normal atau rambut cuma sekedar di coloring biasa. Bleach normal ya. Oke, aku ada ini lagi, Cik, apa namanya? Kan aku kan rencananya kan ini mau bareng ya antara apa keratin curlnya ini sama warna rambut hitam. Nah, ini kenapa tadi nggak boleh dan bolehnya tuh kapan? Jenisnya perawatan nih. Iya, jenisnya perawatan. Jenisnya perawatan. Kalau perawatan okay, terus kita nanti kasih kimia lah dikit, namanya juga sebagus apapun pewarnaan tetap aja mengandung kimia ya. Iya. Yeah. Nah, nanti udah begitu perawatan udah oke nih, kita langsung masukin kimia. Kimianya yang enggak terlalu kuat. Oh, oke. Okay. Jadi nanti efeknya bisa aja
warnanya akan jauh lebih memudar, lebih cepat. Misalkan biasanya tahan sampai 6 bulan nih, bakal bertahan cuma sampai 3-4 bulan aja. Kayak gitu. Jadi nempelnya kayak kurang kuat. Iya, enggak ngeleket ya. Nah, terus nanti kalau misalkan dikasih jeda antara keratin kerunnya ini sama pewarnaan, dikasih jeda lah minimal 1 minggu. Oh, 1 minggu udah bisa ya? Atau 2 minggu itu bisa. Tuh kan informasinya banyak. Aku dolan nih, ramung dolan. Oke Mbak, jadi ini nanti udah. Nanti kasih lihat ini berarti ya. Oke, ini udah selesai. Itu tadi udah diangkut dari kepalaku. Ini nggak panas ya dan nggak nimbulin apa namanya kayak keringetan gitu. Biasanya kan jadi sumuk gitu. Ini nggak sih, kayak cuman anget di kepala aja. Dan ini tadi lumayan lama juga sih, berapa jam ya Ci, totalnya berarti ya? Satu jam tadi pakai steam Klimasol namanya. Klimasol namanya. Gak beruap juga. Iya, gak beruap. Itu ya. Beach wave. Oke, ini udah dilepas ya, dan ini kondisinya masih wet look gitu. Oh, tuh kayak gini. Ini mau dikeramas ya Mbak ya selanjutnya ya? Oke, yaudah kita keramas dulu. Oke. Ini sampai malam lo ya. Ya apa ya Ci? Turun dikit. Nah, oke. Biar enak kan adanya? Iya. Gini? Oke. Udah enak kan? Udah. Oke, ini dicuci dulu rambutnya. Ini relax banget di sini. Step kedua. Oh, ini step kedua. Oh iya, itu ada foamnya ya. Jadi foam maksudnya? Aku nggak sabar lihat keringnya gimana. Wanginya enak banget. Oke, udah dicuci lagi. Sekarang stepnya tinggal apa nih Mbak? Styling. Keringin setengah kering gitu. Oke. Oke, ini dikeringin. Setengah kering aja, terus diulur. Oh iya boleh. Kalau kering banget jadi gimana? Mekar. Karena kalau kering bagusnya sih agak basah. Wow, ini dia, amazing, absolutely. Ini keratin curl by Sally Ang. Ciciku, thank you so much. Aku hampir gak bisa ngomong apa-apa ya, ini benar-benar speechless banget. Dan ini aku bilang permanen ya, 3-4 bulan lamanya. Dan itu tadi ya, no bahan kimia, semua udah aku jelasin di awal, dan finishnya kayak gini. Prosesnya sih sekitar 3 jam setengahan gitu, karena rambutku emang panjang. Hope you guys enjoyed. Pasti pada penasaran kan alamatnya di mana? Yaudah, pokoknya nanti aku tulis lengkap deh di sini ya, se-Instagram-Instagramnya Cici juga. Yaudah gitu aja, aku mau menikmati rambut baruku. I'll see you in another video. Bareng aku Monica Ardea di Minimalisme, Simplisme. Dan akhirnya aku ganti rambut juga ya. Bye.